tidak mengajak kemaksiatan, wajib kita taati tanpa melihat apakah Pak Hadi itu orang yang taat beragama atau tidak. Karena ini konsep kemanusiaannya luar biasa dalam kerukunan itu. Konsep kerukunan dalam Islam, insya Allah dalam agama yang lain, itu adalah konsep kerukunan yang terkait dengan hablu minannas. Makanya mohon izin ya, mohon izin sekali lagi mohon izin, jangan menafikan yang namanya hablu minannas, hubungan dengan ini kan kegiatan kemanusiaan, bukan kegiatan tentang ketuhanan. Tidak. Karena apa? Kalau kita melihat, mohon izin sekali lagi karena saya orang Islam, mungkin lebih banyak menyampaikan dasar-dasar dari Islam. Allah itu justru, mohon izin ya, memperjelas dan mempertegas bahwa nilai kemanusiaan itu tidak boleh kalah dengan pribadi-pribadi atau ibadah individu yang bersifat pribadi. Artinya ibadah yang bersifat pribadi, pendekatan dengan Tuhan yang hablu minallah, itu ya yang sholat itu adalah jelas privasi sekali. Mohon izin, dulur-dulur yang bijik, jenengan ada yang pernah sholat lali rakaat? Biasa. Tapi kalau saya sering itu indikasi enggak khusus karena ini tadi. Itu privasi, Pak. Makanya dianjurkan berjamaah kan gitu ya. Mosok sih mulai takbiratul ihram niat sampai salam enggak ono sing ngirim blas. Insyaallah kan mesti ada ya, Mas ya. Pasti ada. Nah, jadi itu privasi. Tapi bagaimana dengan ibadah-ibadah yang terkait dengan kemanusiaan? Kegiatan kita hari ini itu kegiatan-kegiatan ibadah yang terkait dengan kemanusiaan. Allah menjamin ketika manusia itu nilai kemanusiaannya itu bagus, itu dijamin masuk surga.